Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sion of Light dan Putri Sein Samsara. Baru saja, Chen Zidian menyebutkan istilah-istilah ini. Dan lima orang lainnya akhirnya mengerti, mengapa Chen Zidian akan memilih prajurit Demon Hunter Squad nomor satu mereka, dan memiliki harapan yang tinggi untuk mereka. Itu karena dua jenis talenta yang sangat langka ini, sehingga mereka tidak pernah muncul selama 2000 tahun, kini tiba-tiba muncul pada saat yang sama, dan merupakan bagian dari tim mereka. Meskipun pahlawan legendaris ini tangguh, berbicara dalam hal bakat bawaan, mereka mungkin akan menjadi kutub terpisah dari keduanya. Fisik Sion of Light adalah sesuatu yang sama sekali baru, dan belum pernah muncul sebelumnya. Dan adalah Sion of Samsara sosok legenda, yang mampu menumbangkan Kaisar Dewa Iblis sendirian. Meskipun pada saat itu Kaisar Dewa Iblis sudah dalam keadaan agak lemah, itu masihlah Kaisar Dewa Iblis. Untuk dua orang ini yang bergabung dengan regu perburuan iblis yang sama, orang bisa membayangkan perkembangannya di masa depan. Setelah tidak kurang dari beberapa menit, Han Yu akhirnya bereaksi, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam. Kakekku adalah kepala Saint Knight dari aliansi kuil, Han Qian. Energi spiritual internal bawaan aku adalah 63, tetapi setelah aku menyelesaikan kontrak punggawa dengan Tuan, aku menikmati efek berbagi bakat bawaan, dan meningkatkan energi spiritual internal bawaan aku hingga 80, dan itu nyaris mencapai tingkat fisik yang diberkati oleh surga. Ucap Han Yu. Hah, sesuatu seperti itu bisa dilakukan. Seru si botak karena terkejut. Di sampingnya, si Masian segera melompat, dan tiba-tiba berlari ke sisi Long Hao Chen dan meraih tangannya. Bos, Kapten, apakah kamu menerima ksatria pengikut lainnya? Tolong buatkan aku satu lagi. Aku, energi spiritual internal bawaan adalah 69, begitu tidak adil, itu hanya satu tingkat terpisah dari 70, ucap si botak. Hanya ada satu digit perbedaan antara energi spiritual internal bawaan dari 69 dan 70, tetapi untuk memastikan menerobos dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9, itu harus berikan upaya yang cukup, dan prasyarat adalah energi spiritual internalnya haruslah 70. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, setidaknya, 10 kali upaya diperlukan sulata berhasil, dan kemungkinannya akan lebih rendah. Tentu saja, faktor keberuntungan ini juga sangat penting. Orang-orang dengan energi spiritual internal bawaan di atas 70 sangatlah sedikit, apalagi mereka yang di atas 80, yang hampir pasti mencapai tingkat ke-9 cepat atau lambat. Tidak mengherankan, bahwa ia segera menjadi sangat bersemangat. Long Hao Chen mengungkapkan senyum pahit. Mari kita tunggu semua orang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seharusnya tidak ada masalah tentang itu. Ucap Long Hao Chen. Tapi Tuan, kamu sudah memiliki dua pengikut. Dengan satu lagi, aku takut itu akan, ucap Han Yu sambil bergegas ke sisinya. Bukannya dia ingin menolak si Masian, tetapi yang paling penting adalah mempertimbangkan kondisi Long Hao Chen. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya tidak masalah. Aku tidak berencana melakukan kontrol atas kamu, dan terlebih lagi, kapasitas mental bawaan aku ini cukup tinggi, seharusnya tidak ada masalah jika aku mengambil satu punggawa lagi. Balas Long Hao Chen. Mendengar dia berkata begitu, Han Yu terdiam. Long Hao Chen pada akhirnya adalah Sion of Light, jadi situasinya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Kegembiraan si Masian segera naik. Menjadi punggawa orang lain bukanlah sesuatu yang mulia, tetapi identitas tuannya adalah faktor yang penting. Setelah sekian lama, semua orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang temperamen Long Hao Chen. Dia akhirnya bisa menggambar peri elemental cahaya kepadanya, dengan seseorang yang murah hati. Dia mendapat untung darinya, apalagi dari sahabatnya sendiri. Melihat penampilan Han Yu yang tidak terganggu, ini adalah bukti untuk itu. Aku akan memperkenalkan diri. Aku tidak memiliki latar belakang yang mendalam. Ayah aku adalah berserker dari kuil prajurit, dan ibu aku adalah uskup agung di tingkat ke-6 dari kuil Pries. Ketika aku masih sangat muda, ayah meninggal dalam pertempuran melawan iblis. Dia adalah pahlawan kuil prajurit.
Atribut suci aku berasal dari ibu aku, tetapi pada saat yang sama, aku mewarisi kemampuan magnis ayah aku. Ini membuat aku sangat tidak cocok. Ibu tidak ingin aku mati di medan perang seperti ayah, jadi dia membesarkan aku untuk menjadi seorang priest. Tetapi aku tidak dapat mempelajari kemampuan tipe penyembuhan apapun seperti pendeta normal, sementara aku malah sebaliknya, yang sangat cepat dalam mempelajari kemampuan tipe bertarung. Inilah yang menyebabkan situasi aku saat ini. Karena aku belum pernah dilatih oleh master hebat apapun sejak muda, aku menempa jalan aku sendiri, dan kekuatan aku mungkin sedikit kurang dibandingkan dengan kamu. Meskipun demikian, aku pasti akan melakukan yang terbaik di masa depan untuk menjadi priest disiplin. Ucap si botak. Dia membuat dirinya tampak seperti bukan apa-apa, tetapi energi spiritual internal bawaannya yang sudah di angka 69, itu sudah menjadi jenis jenius luar biasa yang langka di seluruh aliansi kuil. Untuk mencapai langkah puncak kultivasi keempat pada usia hampir 20 tahun, dan memasuki tingkat kelima tak lama setelah itu, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Lin Xin merasa muram saat berkata, mengapa aku tidak memiliki atribut cahaya juga, dengan adanya hal yang hebat seperti berbagi bakat bawaan, itu akan menjadi keuntungan besar. Kakek aku adalah kepala pelayan aliansi Mage, Guru Saint Mage, dan Kapten Resimen Mage, Lin Chen. Tapi dia tidak begitu menyukaiku. Aku sangat bertolak belakang dengan si Masian, dia tidak bisa belajar sihir penyembuhan, sementara aku tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Tetapi di bidang alkimia dan penanaman energi spiritual, bakat bawaan aku cukup bagus. Dengan energi spiritual internal bawaan di angka 74, jika bukan karena fakta, bahwa aku tidak dapat menggunakan sihir ofensif, aku akan mengatakan bahwa kakak besar ini juga jenius. Tapi, yah, anggap saja kakak besar punya pil, itu tidak sama buruknya. Ucap Lin Xin. Dari cara dia berbicara seperti orang bodoh, semua orang tidak bisa menahan tawa. Tapi Long Hao Chen samar-samar bisa melihatnya, bahwa di balik kata-kata bodoh ini, gelombang kesedihan muncul di matanya. Long Hao Chen berpikir dalam dirinya sendiri, bahwa keadaan Lin Xin yang tidak dapat mempelajari sihir ofensif, itu tidak mungkin sesederhana si Masian. Meskipun demikian, ketika itu berkaitan dengan rahasia menyakitkan orang lain, Long Hao Chen secara alami tidak akan bertanya tentang hal itu. Wang Yuan Yuan menyatakan, seharusnya giliranku, aku tidak punya pil, tetapi aku punya kekuatan. Aku adalah orang yang mewarisi perisai jiwa ilahi raksasa, dan garis keturunan aku adalah salah satu yang paling kuat dari kuil prajurit. Kakek buyut aku dulunya adalah berserker warrior pada tingkat ke-9, sebelum ia meninggal di tangan iblis. Kakek aku adalah kepala sebelumnya dari kuil prajurit, dan juga berada di tingkat ke-9, tetapi dia juga meninggal di tangan dewa iblis ke-5. Dan ayah aku meninggal bersama kakek buyut aku di medan perang. Di keluarga kami, aku satu-satunya penerus yang tersisa. Ucap Wang Yuan Yuan. Mendengar kata-katanya, semua orang segera memiliki ekspresi serius. Kakek buyut, kakek, dan ayahnya, semuanya mati di tangan iblis. Tidak mengherankan, bahwa Wang Yuan Yuan memiliki perilaku seperti itu ketika melawan iblis, berjuang seolah-olah hidupnya tergantung padanya. Garis darahnya hampir sepenuhnya terhapus. Dan meskipun ekspresinya apatis, niat membantai yang dia berikan tidak tersembunyi sama sekali. Aku mengagumi para senior pembunuh dewa iblis, dan tujuanku seumur hidup adalah menjadi seperti mereka. Wanita ini berencana untuk membantai para iblis. Biarkan aku memberi kamu peringatan, wanita ini tidak suka pria, dan tidak akan membiarkan dirinya memiliki keterikatan pada aspek emosional. Selain membunuh semua iblis, aku tidak punya tujuan lain. Ucap Wang Yuan Yuan. Setelah mengatakan begitu banyak, dia melirik si Masian yang masih bersemangat. Setelah mendengar kata-katanya, si Masian kaget, kegembiraan yang dia dapatkan setelah mempelajari tentang berbagi bakat bawaan, segera melemah sedikit. Mengerutkan alisnya, dia dengan cepat kembali ke kondisi normalnya. Sis Yuan Yuan, tidak ada masalah jika kamu tidak menyukai pria. Kamu masih memiliki aku, dan aku juga tidak suka laki-laki. Ucap Chen Ying Er sambil tertawa bahagia. Kalian semua sudah bertemu nenekku, kepala sekunder dari kuil spiritual, pemanggil di pangkat kaisar spiritual, Sansui.
Kakek aku juga berketerampilan yang sama, dia adalah kepala kuil spiritual. Mereka bersikeras menikahi aku dengan Yang Wenzhou, jadi aku memilih untuk melarikan diri. Tapi aku tidak berharap keberuntungan aku menjadi begitu baik di Demon Hunter Selection, karena aku benar-benar memanggil binatang ajaib dari tingkat ke-8 selama pendahuluan. Itu sangat menakutkan, sehingga tidak ada yang berani menghadapi aku, dan kamu tahu apa yang terjadi sesudahnya. Biarkan aku memberi tahu kamu sebuah rahasia. Yang Wenzhou adalah cucu dari kepala aliansi, Yang Haohan. Dia juga seseorang yang pernah kamu temui di masa lalu. Dia menduduki jabatan kepala aliansi kuil kita, dan adalah pemilik tahta ilahi perlindungan dan belas kasih, ksatria ilahi pertahanan dan strategi. Ucap si Loli. Meskipun sebelumnya semua orang telah menduga, bahwa latar belakang Chen Ying Er tidak biasa, kata-katanya membuat mereka terheran-heran. Kuil spiritual adalah yang paling misterius dari keenamnya, tetapi dia secara tak terduga adalah cucu dari pemimpinnya. Lin Xin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi, bagaimana gerbang pemanggilan makhlukmu bisa terjadi? Bukankah itu adalah sihir pemanggil dari langkah ke-8? Tanya Lin Xin. Chen Ying Er menjawab agak tidak berdaya. Energi internal bawaan aku agak aneh, aku tidak dapat menggunakan berbagai jenis mantra pemanggilan. Kakek aku pernah berkata, bahwa aku dilahirkan dengan bakat bawaan dari tubuh kekacauan. Situasi aku saat ini tidak biasa, karena tubuh kekacauan datang dengan ketidakpastian yang penting. Sebelum aku mencapai tingkat ke-7, mantra pemanggilan apapun akan menjadi tantangan besar bagi aku untuk dipelajari. Tetapi jika aku masuk ke tingkat ke-7, memupuk misteri kekacauan, aku akan langsung bisa menggunakan setiap mantra pemanggil yang dapat diakses di tingkat itu. Telah dilaporkan, iblis cukup takut pada orang-orang seperti aku, jadi, jika mereka mengetahui penampilan seorang pemanggil yang memiliki tubuh kekacauan, mereka pasti akan mengirim banyak pembangkit tenaga listrik untuk membunuhnya. Itulah sebabnya, kakek dan nenek aku bersikeras untuk menghubungkan aku dengan Yang Wenzhou melalui pernikahan. Hem, aku tidak takut. Aku tidak membutuhkan Yang Wenzhou untuk melindungi aku juga tidak perlu meminta bantuan kakek aku atau nenek aku. Ucap si Loli. Hah, betubuh yang sangat mengkhawatirkan iblis. Ucap yang lain terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa yang bisa mengkhawatirkan iblis-iblis seperti itu, tubuh kekacauan ini masih tidak dapat dibandingkan dengan Sion of Light dan Saint Princess of Samsara, itu masih sangat kurang jika dibandingkan. Tetapi dalam tim kecil mereka yang terdiri dari 7 orang, mereka sudah memiliki 3 tubuh yang sangat istimewa. Setelah Chen Ying Er memperkenalkan dirinya, Wang Yuan Yuan mengungkapkan senyum pahitnya. Aku percaya, bahwa jika kita dapat bertahan sampai di mana kita mendapatkan gelar itu, kita tidak akan disebut tim yang salah lagi. Ucap Wang Yuan Yuan. Pada keesokan paginya, 10 pemimpin Demon Hunter Squad yang baru dibentuk, langsung mengeluarkan perintah untuk semua anggota Demon Hunter Squad yang baru dibentuk, agar segera berkemas untuk bepergian, dan mempersiapkan mereka kembali ke Kota Suci. Kembalinya mereka, itu sudah dijadwalkan setelah 3 bulan menjalani tes. Digeser ke tanggal sebelumnya, itu karena mundurnya pasukan iblis besar. Secara keseluruhan, tes-tes itu berhasil, dan 10 Demon Hunter Squad yang baru dibentuk ini kembali dengan utuh sepenuhnya. Mereka memberikan kontribusi yang baik untuk Exorcist Mountain Pass, dan mendapatkan persetujuan yang cukup dari militer Exorcist Mountain Pass serta kuil assassin. Tetapi waktu mereka sebagai anak muda tidak bisa disia-siakan. Tanpa perolehan aktual mereka secara alami, itu tidak akan tinggal di sana begitu lama. Akhir dari tes kali ini, juga menandakan dimulainya 10 perjalanan nyata Demon Hunter Squad yang baru terbentuk. Tujuan utama mereka adalah membunuh Dewa Iblis, yang muncul di benua itu 300 tahun yang lalu. Sheng Lingxin dan Lan Yanyu secara pribadi mengantar 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk ini. Melihat gadis yang berdiri di sebelah Long Hao Chen, mata Lan Yanyu sudah lembab. Karena efek lanjutan dari penggunaan tungku spiritual untuk kembali ke masa kecil pada suaminya, hubungan mereka dengan putri mereka akhirnya membaik dengan susah payah. Tetapi karena harus berpisah lagi satu sama lain, sebagai ibunya, orang dapat membayangkan rasa sakitnya saat ini. Sheng Lingxin juga berdiri di sana, menatap putri mereka dengan perasaan hangat, dan sedikit mengerutkan bibirnya.
Dia sudah memulihkan semua ingatannya, dan putrinya yang datang untuk mengunjunginya beberapa kali, itu telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Anggota lain dari prajurit nomor 1 Demon Hunter Squad sudah mengikuti Gao Yingji untuk naik kereta, jadi hanya Long Hao Chen dan Chai Er yang tersisa. Paman Seng, Bibi Lan, jaga diri kalian baik-baik. Ucap Long Hao Chen sambil memberi hormat, dan membungkuk di depan Seng Ling Xin dan Lan Yan Yu. Itu bukan dengan hormat ksatria, tetapi dengan hormat seseorang dari generasi muda. Menghadapi pemuda ini yang sebelumnya mempertaruhkan hidupnya bersamanya, Seng Ling Xin mendekatinya dengan langkah besar, lalu membuka lengannya, dan memberinya pelukan. Hao Chen, terima kasih. Ucap Seng Ling Xin, beberapa kata ini penuh dengan emosi. Seng Ling Xin sangat jelas tentang alasan perubahan yang terjadi pada putri mereka. Jika bukan karena bantuannya, putri mereka tidak mungkin terbuka seperti itu. Terlepas dari kenyataan bahwa waktu kontak mereka yang singkat, Long Hao Chen sudah menaklukkan Seng Ling Xin dengan tindakannya. Mungkinkah mereka rewel, ketika mereka memiliki pemuda yang baik hati dan pemaaf ini, serta pemilik tubuh Sion of Light sebagai pasangan putri mereka? Ya, mereka masih muda, tapi terus kenapa? Seng Ling Xin sangat percaya, bahwa tidak peduli kapan, Long Hao Chen akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan berupaya untuk melindungi putri mereka. Lan Yan Yu mengikuti Seng Ling Xin. Pada saat dia memeluk Long Hao Chen, tatapan sedih Lan Yan Yu jatuh pada Chai Er. Dengan suara menggigil, dan tersedak oleh emosi, dia bertanya dengan ragu. Chai Er, ibu, bisakah ibu memelukmu? Ucap Lan Yan Yu. Wajah Chai Er tetap kosong seperti sebelumnya, tetapi dengan indera tajamnya, Long Hao Chen melihat dengan jelas bahwa tubuhnya sedikit menggigil. Dia jelas tidak terganggu, sepertinya dia hanya pura-pura. Ya, Chai Er memberinya jawaban yang terpisah. Segera, air mata Lan Yan Yu mengalir ke bawah. Mengambil langkah ke depan, dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke arah putrinya, kemudian menangis dengan keras dan pahit. Pada saat itu juga, Chai Er merasa seolah-olah ada sesuatu yang hancur di dalam hatinya, ketika dia akhirnya memutuskan rantai yang telah membatasi dirinya begitu lama. Sebuah energi yang tak terlukiskan meledak dari dalam dirinya, dan di dahinya, kilatan samar simbol hitam muncul. Gong, di bawah tatapan Long Hao Chen dan Seng Ling Xin yang penuh perhatian, tongkat bambu di tangan Chai Er jatuh ke tanah. Aliran abu-abu yang tidak berbentuk tiba-tiba saja keluar dari tubuhnya, dan kedua matanya yang tumpul dan tanpa emosi, tiba-tiba berubah menjadi warna hitam pekat, seolah-olah sinar cahaya gelap yang tak terhitung menerangi mereka. Agak lamban, Chai Er melonggarkan pelukan satu sisi dari ibunya. Perlahan-lahan mengangkat tangannya, dia sendiri mengambil inisiatif untuk memeluk ibunya dengan ringan. Dunia yang awalnya hitam, secara bertahap dicelup dalam berbagai warna. Meskipun proses ini lambat, setiap warna menjadi lebih dan lebih berbeda di matanya. Itu benar, tepat pada detik kedua Chai Er menerima ibunya untuk merangkul rantai terakhir, yang telah membatasi tungku spiritual samsaranya, itu akhirnya putus, dan dia akhirnya mendapatkan kekuatan nyata dari tungku spiritual samsara. Pada saat ini, Chai Er telah memulihkan penglihatannya. Sejak saat ini dan seterusnya, dia bukan lagi seorang gadis yang buta, tetapi putri Sein asli samsara yang sudah mengatasi hilangnya panca inderanya. Gambar-gambar di dekatnya berbeda, dan ketika Chai Er memeluk ibunya, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dia memandang ibu dan ayahnya, dan ekspresi di mata Chai Er menjadi bodoh. Setelah bekas terakhir dari rasa dinginnya yang hilang, matanya akhirnya menjadi lembab. Ibu, ayah. Ucap Chai Er, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.